Jaksa Agung Muda, intelijen, Dr. Sunarta bersama Kasubdit D4 Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, Sufari melakukan kunjungan kerja monitoring di Kejaksaan Tinggi Papua terhadap pelaksanaan pengamanan proyek prioritas atas penyelenggaraan PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Rombongan diterima oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Bambang Gunawan. Kepada jajaran Asintel telah diberikan arahan agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya dalam penyempurnaan administrasi penanganan